mengintip sederet warisan yang ditinggalkan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah untuk putra mereka, Gala. Yuk simak videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dulu ya. Gala Sky, Ardiansyah kini harus menjalankan hidupnya tanpa ditemani kedua orang tuanya. Namun Gala kini diasuh oleh orang tua almarhum Bibi Ardiansyah. Hak asuh pun telah ditetapkan jatuh ke tangan keluarga Bibi Ardiansyah. Adik-adik Bibi seperti Fuji dan Faisal juga meneruskan kasih sayang dia untuk sang keponakan. Gala pun menerima seluruh peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang bisa dipakai sebagai persediaan hidup, karena Vanessa dan Bibi diam-diam telah menyediakan sebanyak harta yang bakal diwariskan untuk Gala. Apa sajakah? Berikut sejajar warisan dari Vanessa dan Bibi. 1. Bisnis fashion dan tekstil. Jaya berkarir di dunia hiburan. Vanessa Angel sadar karisma itu tak akan berlanjut berada di tingkat atas. Karenanya, untuk berjaga-jaga, ia dan sang suami mendirikan bisnis yang mereka mulai sendiri dari awal. Vanessa Angel terhitung pernah mendarat ke usaha kecantikan dengan menjual produk organik sugar masker dan pelangsing badan booster slimming detox yang dijual di Instagram di tahun 2018 silam. Tak gampang memang, namun Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menunjukkan jika bisnisnya tidak pernah mengingkari hasil. Untuk saat ini, keduanya memiliki bisnis fashion bernama Vanessa Wear yang menjual pakaian, daster, mukena hingga sepatu. Bisnis itu juga dijalankan karena suami Bibi Ardiansyah memiliki bisnis di bidang tekstil. Selain itu, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah juga sudah mencoba usaha kuliner dengan menjual kebab rumahan beberapa waktu silam. Namun sayang, usaha yang pernah membantu perekonomian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di era pandemi ini kini sudah tak lagi dikelola. 2. Bisnis perhiasan. Sebelum berpulang, Vanessa dan Bibi berniat membuka bisnis perhiasan diberi nama Linva Jewelry. Sayangnya, sebelum bisnis itu dibuka, artis FTV ini telah berpulang ke pangkuan Tuhan. Akhirnya, bisnis ini akan dijalankan oleh rekan Vanessa Angel, sembari pengusaha Linda Wan. Ia menceritakan tentang Vanessa Angel yang begitu menikmati. Ia menceritakan tentang Vanessa Angel yang begitu meminati berlian. Almarhum memang punya keinginan untuk memiliki toko berlian, dan almarhum memang suka sekali dengan berlian. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman. Selanjutnya, untuk SK perusahaan, kami lakukan perubahan keterangan waris dan perwakilan anak di bawah umur, yakni untuk Gala Sky, tulis akun resmi Linva Jewelry belum lama ini. 3. Rumah, kendaraan hingga asuransi. Bukan cuma usaha, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah juga mempunyai yang bisa digunakan warisan untuk Gala Sky Ardiansyah. Mulai dari rumah, kendaraan seperti mobil hingga sepeda mewah milik Bibi Ardiansyah. Ada pula asuransi untuk Gala Sky Ardiansyah yang telah disediakan oleh keduanya. Gala, hiduplah dari asuransi dari aku, dari kamu segala macam. Gue juga udah nabung, segala hal udah gue siapin buat Gala, kata Bibi Ardiansyah dalam sebuah kesempatan. Dengan demikian, diharapkan masa depan Gala Sky Ardiansyah akan terjamin, maupun ia akan tumbuh tanpa kehadiran orang tuanya. Namun, kasih sayang dari anggota keluarga lain dirasa bisa menjadi penghibur lara untuk Gala Sky Ardiansyah. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan nantikan video selanjutnya.